Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Murni daripada Klinik City. Okey. So hari ni Dr. Murni nak cerita tentang HFMD. Okey, apa itu HFMD? HFMD adalah hand, foot, mouth disease. Okey, iaitu penyakit tangan, kaki dan mulut. Okey. So penyakit ini adalah disebabkan oleh virus yang bernama Coxsackie virus. Okey. So bila kita sebut virus, dia adalah sangat mudah untuk berjangkit. Dan bagaimana cara jangkitannya? Cara jangkitannya adalah melalui sentuhan. Okey. So dia sangat mudah untuk dijangkiti, terutamanya kepada kanak-kanak yang berusia 7 tahun ke bawah. Okey. So sebab tu saya nasihatkan pada ibu bapa di luar sana, mana-mana yang punya anak kecil, kalau boleh kurangkan kadar anda untuk membawa anak anda keluar lah. Sebab kita tak tahu ni benda yang dekat luar ni dia ada kuman apa kat situ. Sebab tu juga penting untuk kita menjaga kebersihan. Dan kena selalu rajin cuci tangan lah. Okay? So penyakit tangan, kuku, kaki dan mulut ni, pertamanya biasanya kita akan dapati budak akan demam. So demam tu adalah simptom yang biasa. Kalau kena virus mestilah demam kan. Okay, tapi untuk sakit tangan, kaki dan mulut ni, kelainannya memang dia akan ada ulcer. Ulcer di mana? Di dalam tekak. Dan kadang-kadang kita boleh nampak dia akan keluar bintik merah di sekeliling mulut dia, dan kita akan nampak di tapak tangan dia dan juga di tapak kaki. Dan paling teruk apabila dia punya rashes tu boleh naik sampai ke siku dan juga sampai ke lutut. Dan anda kena faham ya, apabila kita ada ulcer kan, pernah ada ulcer kan? Ha, pernah ada ulcer kat tekak, dia sangat sakit. So apabila anak anda start merengek, tak nak minum susu, okay, dia demam tak nak minum susu, kita kena berjaga kat situ. Eh, kenapa ni? Mungkin ada ulcer. Dan segera untuk berjumpa doktor. Kenapa? Sebabnya dekat doktor, terutamanya kat Klinik City lah kan, kita ada satu spray yang kita boleh legakan tekak. Apabila kita spray, so ulcer tu jadi tak berapa nak sakit. So kita boleh menelan. So baby boleh lagi untuk minum susu dan juga boleh makan lah. Dan juga kita ada ubat sapu yang boleh hilangkan rasa kesakitan pada rashes tu. Dan juga apabila kita sapu antiviral tu, bintik-bintik merah tu akan kurang merebak lah. So baby akan rasa lega sikit. Sebab anda kena faham yang paling penting dalam HFMD ni adalah untuk anda menjaga hidrasi diri anak anda. Itu yang paling penting sebenarnya. Sebab tu untuk sakit tangan, kaki dan mulut ni, kita tidak letakkan baby di hospital ataupun anak anda di hospital, kecuali apabila hidrasi badan dia sudah begitu teruk, dan kita akan masuk air. So untuk mengelakkan anak anda masuk air apabila terkena sakit tangan, kaki dan mulut ni, kita kena bagi dia minum susu ataupun minum air selalu. So dia susah nak minum, so kita pakai ubat spray. Ubat spray tu boleh dipakai bila-bila masa sahaja, sebab dia untuk melegakan tekak sahaja. Okay? So saya memang nasihatkanlah apabila anda mendapati anak anda ada simptom-simptom ni, segera datang berjumpa doktor. Boleh datang jumpa di Klinik City. Kita ada banyak cawangan, alhamdulillah. So di mana-mana sahaja terdapat Klinik City. So boleh datang berjumpa doktor di Klinik City dan dapatkan nasihat yang sebetulnya. Okey, assalamualaikum. Terima kasih.